dengan gue, Sultan Velg. Nah, kali ini gue lagi di Bursa Velg Second TKB yang namanya SRW. Alamat lengkapnya ada di bawah sini nih, guys. Nah, untuk teman-teman sekalian yang pingin pilih-pilih velg second yang berkualitas ya, kalian bisa kepoin langsung IG-nya nih di bawah sini. Nah, ini gue pengen gerbek ini toko lagi karena sudah lama kita tidak ngecek barang di sini. Ada updatean terbaru apa nih yang barang-barang velg-velg dari yang OM, yang racing, yang elegan, apa aja lah yang di sini yang second-second velgnya. Kayak juga pengen tanya langsung sama abangnya nih. Mari kita serbu. Abang, sehat bang? Alhamdulillah sehat. Bang, perkenalkan diri dulu bang. Nama abang siapa nih bang? Saya Hasan, dari toko velg SRW Serpong. Nah, bang Hasan. Ya. Velg yang di sini kemarin kita udah gerbek juga ya. Iya. Nah, iya. Ini pasti barang baru-baru lagi nih. Iya, benar. Yang dari OM racing sampai yang segala macam lah pokoknya. Iya. Yang paling murah ada yang di mana nih harga barangnya? Untuk Livina. Oh, yang OM dulu ya, standar dulu boleh. Standarannya ada nih. Untuk berapa? Livina ini kena 3,2. Livina 3,2 juta. Iya, ring 15. Ring 15 sama ban. Iya. Nah, untuk VCD-nya sendiri Livina ini berarti dia di 4x114 guys nih. Nah, Livina ini sendiri bannya masih ya 70%. 70% lah. 70% masih. Bridgestone ya. Mereknya BS nih guys, Bridgestone. Ini masih layak lah, masih boleh. Empat-empatnya kondisi ban begini ya. Kayak gini semua kondisi. Kayak gini semua ya. Iya. Nih. Tuh, bannya, velgnya masih dipoles-poles dikit udah aman nih, ngilang-ngilangin bekas-bekas aspal. Bisa ya? Bisa. 3,7. 3,2. Harga 3,2, sorry. Iya. Kurangin lah buat teman-teman. Bisa harga kurang dong. Nah, masih untuk harga 3,2 gua kasih 3 juta. Pas 3 juta. Dapat apa aja 3 juta bonusnya? Racing, sporing, nitrogen. Wih, sepuring guys, lumayan lu bisa ngemat 150 sampai 200 ribu. Iya. Kalau spur lu beli tempat lain belum dapat sepuring, lu dapat tuh alat sepuringnya di sebelah. Iya. Nah, ini 3 juta netnya. 3 juta. Selain untuk Livina bisa dipakai mobil apa aja? New Carry, Carry, Avanza, Xenia. Masuk ya? Masuk semua. Evalia dia masuk juga. Wow. Iya. Tuh, jadi kalau lu pengin ganti velg OM juga ya kan? Ya, berubah-berubah merek boleh guys nih. Nah, sebelahnya apa nih? Nah, ini standar expander. Standar expander? Iya, ring 15. Berapa? Ini harga 4,2. 4,2? 4,2. Ring? Ring 15. Ring 15 bawaan expander. Iya, iya. Berarti velgnya masih muda. Masih muda. Masih muda banget umurnya nih guys. Di sininya 5x114. Lebarnya berapa? Lebar ini 5,5. 5,5 tuh standar expander 5,5. Nah, gue ingetin lagi. Ini 4 kan, Bang? 4 piece ya, kan? 4 piece. Kemarin ada yang nanya di komenan soalnya, "Bang, itu satu doang?" Enggak, ini 4 piece, guys. Jadi 4 ya. Velg nih, dan ban. Kita kasih lihat. Tuh, bannya kondisinya masih 85%. 85%. Nih, tuh. 85%, guys. Nih. Oh, tahun 2021. Wah, masih panjang umurnya. Iya. Karena kan ban ini sendiri jaraknya 5 tahun ya. Iya. Masih panjang. Nah, selain untuk mobil expander bisa dipakai mobil apa aja? Nah, ini Luxio, Grand Max, Humvee. Masuk ya? Masuk semua Grand Max masuk. Karena oh iya banyak-banyak. Iya. Grand Max banyak pakai ini nih, punya expander nih banyak. Ayo juga masuk. Yoi. Nah, Bang. Iya. Di bawah 3 juta ada enggak? Bawah 3 juta ya. Hmm. Standaran paling ring 14. Mana ada enggak? Ada, Bang. Mana? Standar Brio. Standar Brio, mana? Nah, ini 2,2. 2,2 juta. 2,2. 2,2 juta nih, guys. Nih. Bawaan Honda Brio di ring 14, berarti ini Brio-nya masih yang 2020. 2020 nih. Yang tipe E. Nih, ini nih, guys. Bannya masih 80%. 80% lah nih, masih jaraknya masih agak jauh juga. Tahun 2021. Tahun 2021. Baru pakai 2 tahun nih bannya. Iya, nih. Ini 2,2 net, net berapa? Bisa kurang dong. Berapa? Paling 2 juta. 1,9? Siap. Sikat. Sikat. Tuh, 1,9 juta pecah 2 juta, guys. Jadi kurang apa lagi lu tinggal datang ke sini dan ini dapat gratis apa aja? Balancing, spuring, nitrogen. Nitrogen. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman bang ini akhirnya ada grepes, boleh dirapin nggak? Bisa dirapin. Gratis. Bisa dirapin, gratis ini. Nah, itu yang penting. Gratisnya tadi lu manfaatin. 1,9, oke. Mana lagi nih bang? Nah, sama tahu teman-teman dia ada bannya, tapi dia mau ganti velgnya aja. Paling murah harga berapa? Bisa ada yang ini, ada juga. Nah itu aftermarket. Iya. Harga berapa?
3,5 iya, aftermarket. Iya, 37. Nih. Ring berapa nih? 15. 15, lebar 6,5. Lebar 38. ET 38 bisa dipakai di mobil apa aja nih, Bang? Vario, Sigra, Anila, Jazz, Yaris, Yos, Limo masuk. Karena VCD-nya di 4 cepek. Nih, 3,5 juta aja lo bisa dapetin velg aftermarket race nih, guys. Masih mulus lo tuh. Masih aman, masih cakep, enggak ada grepes-grepesnya. Ini velg only ya, velg aja, enggak termasuk sama ban. Dan dia satu set isinya 4. Tuh. Ah, mana lagi, Bang? Standaran yang lebih murah. Lebih murah lagi mana yang lebih murah? Standar Jazz. Standar Jazz ini berarti GE. Iya, iya. Punya GE ini. Berapa? Ini harga 2,1. Mahal. Bisa kurang, kan? Oh, iya benar sih. 1,7. Paling 1,9. Enggak bisa 1,7 enggak bisa. 7,5. 1,8. Iya. Udah net. Itu plus kurir balancing ya. Nah, tuh, guys. 1,800 lo dapat velg bawaan mobil Honda GE8. Nih, GE nih. Warnanya juga masih bagus. Kalau lo mau kinclong lagi, lo bisa request aja ke Bang Hasan. Mana? Yang di dalam, Bang, di dalam. HSR mana HSR? HSR ini banteng. Mana? Wah, iya banteng. Ini ring berapa? Ring 18. Wah, ring 18, gue kira 20. 18 nih HSR banteng. Harga berapa? 8,5. Wah, 8,5. Ya, tapi grass banget nih, velgnya masih mulus. Bannya juga masih kinis-kinis abis. Bannya ini masih wah 90% lah kalau gue bilang. Karena 2022 masih banyak bulu-bulunya, ban masih tebel banget. Nah, kalian kan nontonin kan, kalau kalian milih velg second tuh gimana, ban second gimana? Nih. Dia masih jaraknya masih jauh banget tuh, guys. Nih. Nih yang di tengah-tengah sini nih, jaraknya masih wah masih segini gua banget nih sini. Tuh, jadi ini masih aman banget, lu pergunakan di jalanan, masih awet lah ini mah. 8,5. Harga netnya? 8,2. Oh, tadi mau nyebut 5, mau gue iyain. 8,2. Nggak kurang lagi. Itu udah harga pas. 81,50. 82 malah ini ya. Nah, tuh. 8,2, guys, nggak mau kurang lagi bangasannya. Nah, ini bisa untuk mobil apa? Ini HR-V. Hah? Outlander masuk juga, Innova masuk juga ya. Innova masuk juga ya. Iya, Rush Terios masuk. Tuh, apalagi Rush Terios kan pakai HSR banteng nih. Iya, lebih gagah nih. Lebih gagah. Lu cari pelek yang gagah nih, ada HSR banteng nih di SRW, guys. Mana lagi, Bang? Selanjutnya. Ini ring 18 juga nih. Oh, tadi 15 nih, 8. Nah, 18-nya harga berapa? Ini harga 5,3. 5,3 juta ring 18 pelek only. Nih. Harga netnya lah 5,1. Gak 5 juta? 5,1 udah plus kurir. Oh iya, gak mau kurang juga. Iya, cakep kondisinya. Ini masih mulus juga, dan ini velg only ya, gak termasuk ban ya. Iya. Nah, kalau ada teman-teman mau, Bang, sama bannya berapa? Berarti hitungan langsung datang sini aja ya? Bisa langsung kemari aja. Bisa langsung datang kemari, karena hitungan ban berbeda, guys. Lu mau yang gimana? Nah, yang di sebelah sini, Bang, sini udah juga. Siap. Mana nih? Wah, ini ada HSR nih. HSR Repo nih. HSR Revo. Ring? Ring 17. Ring 17. Velg dan ban. Velg dan ban ya, ini velg dan ban. Bannya masih 80%. 80% nih. Harga? Harga 4,3. 4,3 juta dapat ring? Ring 17 velg dan ban. Ring 17 velg dan ban. PCD-nya untuk mobil apa aja nih? Banyak ini. Soalnya double dia 8x100. Oh, double. Avanza bisa, Vios bisa. Jazz bisa, ya kalau pakai Jazz tipisin dikit ban ya, tipisin. Avanza nih cakep pakai ini nih. Cakep nih. HSR Evo. Wah, itu belakangnya HSR juga. Ini HSR juga nih. Woi, ini HSR apa namanya? Rumoy. Ring 17. Aduh. Ring 17. Wah, bannya ini ya 70% lah. Harga berapa? Harga ini 3,8. Hah? 3,8 juta. Ring 17, guys, tuh. Di mana lagi lo dapat 3,8 dan 17 udah sama ban. Nih. Ya grepes-grepes bisa lo rapiin di sini, di repair tenang aja karena kita melayani juga bisa di repair, guys. Enggak kurang 3,8. Harga net berapa? 3,6. Enggak kurang lagi. Itu udah harga cakep itu plus puring balancing. Plus puring balancing. 3,6. Tuh, guys, 3,6 juta lo dapetin HSR Rumo ring 17, 16 ya? 17.
17. Nah, ini ada velg Mercy nih. Ada nih Mercy. Ini Mercy punya nih. Mercy Ring 19. Ring 19. Iya. 25535 di ban-nya, guys. Iya. Kondisi ban masih lap 95%. 95% nih masih ya. Mulus habis bannya. Harga berapa? Ini harga 7,5. 7,5. Iya, velg dan ban. Velg dan ban ya. Iya. Satu set. Harga kurang lah, bisa kurang. Dan teman-teman kan terbatas. Main berapa? 73. 72. Siap, 72. Tah, 7,2 bungkus ya, enggak pakai lama nih 7,2. Nah, di belakang tuh ada yang ngeblok-ngeblok. Ah, kita lihat Bang, sebelah situ, Bang. Nah, ini nih, bannya masih tebal habis. Gua tertarik ngelihat bannya, guys. Bannya masih 95% kalau gua bilang cuma dipakai jalan bentar doang ini gua rasa. Masih bintik barang. Masih bintik tuh. Harga berapa? Ini ring berapa? Itu ring 18 velg dan ban. PCD? PCD dia 112 bisa, 114 bisa. Oh. Nah, buat Mercy bisa dia. Ini bisa ya? Bisa. Harga? Harga 8,2. Jangan lah, pecahin 8 lah. Jangan sampai 8. Paling kurang-kurang sedikit. Berapa? Paling 79. 79. 79. Nah, 7850 ya. Siap. Nah, 7850 lo bawa pulang nih. HSR apa namanya? HSR Aero. Aero nih. Rostock. Rostock tuh. Dia lipsnya juga masih pelangi-pelangi banget. Masih grass banget. Jadi lo enggak usah namanya mikir-mikirin beli ban lagi. Udah termasuk ban, guys. Lo keluarin 7,850. Udah termasuk ban. Ring 20 ada. Mana ring 20? Wih ya. Nih, Kaiwo. HSR Kaiwo. Kaiwo ring 20 velg dan ban. Velg dan ban ring 20, iya. Bannya 245 45. 25 20. Bannya juga masih tebel banget, masih jarang dipakai ya. Juga. Harga berapa? Harga 8,8. 8,8, 8,5. Siap. Sikat? Sikat. Nah, itu 8,5 juta lu bawa pulang, ini bisa mobil apa aja? Harrier bisa. Ah. Terus Innova Jenik bisa. Bisa. Masuk dia terus. Harir karena 514 dia ya. Iya, CRP masuk juga dia. CRP masuk nah, juga. Asterios masih masuk, Alphard masuk. Alphard masuk. Alphard oh. Masuk. Karena bannya sendiri 245. Iya, 245 45. 45, guys. Nah, Bang, jadi di sini iya. Fasilitasnya ada apa aja gratis untuk teman-teman sekalian? Spuring, hah? Balancing, nitrogen. Nitrogen. Iya. Kalau ada yang mau datang sini boleh nego lagi enggak sih? Bisa. Bisa ya? Iya. Tukar tambah juga bisa enggak? Bisa, bisa. Bisa tukar tambah di sini. Bisa tukar tambah bisa. Ya. Untuk nomor teleponnya berapa nih? 08 11 96 21 26 36. 2636 atau di 08 11 96 21 26 34. Itu nomor telepon di sini, guys. Instagramnya ada Racing Serpong. Nah, Bang Asal, terima kasih banyak sekali lagi udah mau iniin Sultan, ngejamu Sultan di sini. Gua ucapin sukses terus dan rame. Lainin teman-teman dengan baik ya. Thank you. Nah, guys, gimana Sultan Velg udah ngasih lihat velg-velg second yang di sini kan? Nah, kalian bisa kepoin bursa velg second TKB IG-nya nih. Nih, kepoin. Ada promo menarik apa dan barang-barangnya gimana tuh? Ada yang kalian suka apa enggak? Kalian boleh langsung komen di Instagram bursa second TKB dan tanya tokonya ada di mana aja. Kalian datengin ya. Nah, jadi gua akan berkelana lagi ngeliput toko-toko lain. Mungkin gua bakal keluar kota. Komen toko mana yang bakal gua datengin, oke? Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan skip. Sultan Velg pamit undur diri, inget Velg, inget ASR.